Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari 11 IPS 1. Sebenarnya saya di sini mau ngapain ya? Saya bingung. Saya di sini hanya mau nolong Upik. Awalnya kan Upik yang stand up. Jadi saya nolong. Oke, saya akan menceritakan kisah saya lah. Dulu gue waktu SMP ya, punya gebetan. Cewek loh, gebetannya cewek, bukan cowok, bukan. Ciri-cirinya itu ya, mohon. Terus, bohai, ya kayak Bu Nova gitulah. Terus kulitnya itu putih ya, saking putihnya bro, minum teh, kelihatan teh bro, di sini kelihatan teh, minum coklat, kelihatan coklat, minum susu, kelihatan sudahlah. Terus nih bro, waktu malam minggu kan gue SMS-an ya, halo mamas, lagi ngapain, weh, mamas bro. Terus gue jawab, iya nih dek, beli dudukan aja. Emang kenapa dek? Udah makan belum mamas? Belum, emang kenapa? Makan sama mamas, kenapa sih? Nanti mati loh, sakit bro, nanti mati. Awalnya romantis, jebluk, sakit bro. Ini ya, gue peringatin nih buat kalian, khususnya buat cewek-cewek lah, kaum hawa. Jangan sekali-kali Anda menggunakan salon pas. Sekali lagi, jangan sekali-kali Anda menggunakan salon pas. Kenapa? Kita lihat iklan aja bro. Sekali pasang salon pas, keluar tangan. Coba kita bayangkan, pasang di sini bro. Keluar, sudahlah. Basah nanti. Terus, ini pengalaman gue yang kedua ya. Kemarin bro, saya ikut festival band di BRI. Wah, sudahlah. Tapi kalah sama Purbalingga. Paling unik bro, ada basis gini. Tuh, kira-kira lagi pentas bareng saya tuh gimana tuh. Yang ketiga nih, gue pengalaman ketiga nih. Gue waktu liburan, gue ke Jakarta naik bis. Di sana ya, gue di Jakarta diajak main ke diskotik. Gila diskotik. Di dalam diskotik bro, banyak cewek-cewek yang pakai gini bro, segini rok mini. Gue nggak tahan lihat, nanti basah nanti. Terus banyak yang pakai jogedan ala diskotik, ajep gitu. Terus ada juga cowok hidung belang, cowok mata belang berek gitu, cowok mulut belang corup. Banyaklah yang apa ya, yang jogetan ala diskotik. Terus gue ikutin pakai musik gitu. Terus di belakang dia gitu bro. Itu pengalaman gue waktu ke diskotik itu. Udah sekian, saya Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.